Dan kita ke informasi berikutnya, di mana Presiden Joko Widodo sendiri menyebut tidak ragu melantik AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN karena latar belakang dan juga rekam jejak AHY yang diyakini mampu sangat mumpuni untuk bisa urusan manajemen. Dan Presiden Jokowi juga menyebut telah menyampaikan 3 target untuk AHY pasca dilantik. Agus Harimurti Yudhoyono, tak tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer AKMIL. Juga ada pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat akan sangat siap. Ya. Isi saja bahasa itu. Targetnya Pak Ahaye kan satu tanah Bapak minta tahun ini harus selesai. Satu tanah kan Bapak minta. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk AGU Carbon Trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga, yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.